Halo teman-teman. Hari ini kita akan bercerita tentang burung maleo bersama-sama. Dengarkan ya. Di hutan Sulawesi, hiduplah dengan tenang seekor burung betina bernama maleo. Ia dipanggil dengan nama Leo. Burung ini sangatlah cantik. Ia mempunyai bulu berwarna hitam, paruhnya berwarna jingga, dan di kepalanya terdapat jambul keras berwarna hitam. Leo juga sangat suka dengan buah-buahan. Karena dia tinggal di hutan, ia akan mudah menemukan. Kalau buah-buahan tidak ada, Leo akan memakan biji-bijian atau serangga kecil. Aku sangat suka dengan tempat tinggalku. Tapi tinggal di hutan tidak selamanya tenang. Ketika musim berteduh tiba, Leo mulai tak tenang dan kebingungan. Ini sudah saatnya musim bertelur. Aku takut dengan para pemangsa. Aku takut jika telurku dimakan mereka. Ketakutan Leo semakin lama semakin menjadi. Ini semua karena kemarin di atas pohon Leo melihat ular dan biawak sudah bermunculan. Leo yang tak tenang akhirnya berpikir panjang. Ia harus berhasil menyembunyikan telur-telurnya dari para pemangsa. Aha, aku punya idenya. Sehari sebelum bertelur, Leo pun bersiap. Ia membuat banyak sarang. Sarang satu, sudah. Sarang dua, sudah. Sarang tiga, juga sudah jadi. Tapi Leo tak berhenti. Ia terus membuat sarang lainnya. Dan saat musim bertelur tiba, Leo menaruh telur-telurnya di salah satu sarang yang telah ia buat. Hingga pada malam harinya, datanglah biawak yang kelaparan. Ia mau endap-endap mencari telur Leo, tapi tak semudah itu. Biawak berkali-kali tertipu oleh banyaknya sarang yang Maleo buat. Tak sabar mencari. Akhirnya sarang yang berisi telur Maleo, akhirnya biawak pun pergi. Begitu juga dengan ular. Saat ingin memangsa telur Maleo, ia tak kunjung berhasil menemukan. Pada akhirnya, para pemangsa pun pergi dan tak kembali. Tak lama dari kejadian itu, telur-telur Leo kini sudah mulai menetas di sarangnya yang aman. Ini semua berkat kecerdikan Leo. Ketika cangkang telur mulai terlepas dengan sayap-sayapnya yang kuat, bayi burung Maleo terbang pergi dan langsung mencari ibunya. Dan kini mereka bisa hidup bersama. Nah, itulah teman-teman cerita tentang sarang burung maleo. Seru kan ceritanya? Sampai berjumpa lagi di dongeng berikutnya. Dadah!